Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ramadhan Braja. Nah, di sini pemasangan OCS nggak ada ya. Sampai ke sana ya, tapi ini untuk aksesoris isolatornya ya. Sudah ada nih ya, mungkin tinggal pasang kabelnya ya. Belum ada nih pemasangan kabel nih. Trek balas pun kayaknya sudah rapi ya, sudah dipecok juga, sudah dirapikan oleh PBR balasnya. Ya, di sini tidak ada progres apapun ya, teman-teman. Sampai ke sana nggak tahu nih gerbong datar udah pulang belum ya dari arah barat ya, belum ada info dari kawan-kawan saya yang sedang meliput di sana. Belum ada perubahan lagi ya, di sini sepi teman-teman, nggak ada kegiatan. Untuk proses ininya sih, pasangan pondasi pada dinding-dinding rel sudah beres ya. Cuman tuh di bawah sana itu ada beko ya, di bawah track elevated. Nggak tahu tuh sedang mengerjakan apa ya. Panas nih teman-teman, tapi kalau kita lihat ke arah timur udah mulai mendung ya. Di sini masih panas nih cuacanya. Tapi di sini kelihatannya ada angkutan untuk penumpang ya teman-teman. Elap 3/4 ya. Terus di sininya pun ada kabel nih. Nampaknya nanti ini dipersiapkan untuk sinyalan ya. Di sini meshnya sudah dibongkar. Tidak ada sisa ya. Ini penampakannya dari tiang-tiang OCS yang sudah berdiri di area outlet dari tunnel 11. Baik teman-teman, sekarang saya sudah di Lewi Gajah ya. Sini sama seperti yang di Cijerah atau di Gempol, pemasangan kabel LA pun sudah selesai ya. Mungkin ini akan ada pemasangan sound barrier lagi ya, untuk menutupi sekatan-sekatan yang belum tertutup teman-teman di area Lewi Gajah ini. Nampaknya di sini juga terlihat ada tiang-tiang sound barrier ya. Ini adalah yang di Lewi Gajah teman-teman semua. Kalau di internet mah belum ya, sama di outlet 011 belum ya. Ya baik teman-teman, sekarang saya sudah ada di Gempol ya. Beda dengan di outlet dari tunnel 11, kalau di sini kabel listrik sudah terpasang ya teman-teman. Rapi. Nah, ini dia. Teman-teman bisa melihatnya sendiri ya. Kalau di sini kabel OCS sudah terpasang baik yang di sebelah kanan maupun di sebelah kiri dari jalur kereta cepat ini ya. Nah, itu sudah memanjang ke arah barat sana. Dan saya pun melihat di Lewi Gajah juga sama teman-teman, sudah terpasang ya untuk si kabel OCS ini. Mantap ya.
progresnya alhamdulillah sudah lumayan ya. Ini kita ada di Jempol Sari teman-teman, di atas JPO nya ya, di kilometer 131 tol Purbalenyi. Di sini yang ini lumayan besar ya, jadi saya ngomong pasti kersek-kersek nih. Oke, coba kita lihat ke sisi yang sebelah timurnya teman-teman, progresnya seperti apa, yang pastinya sama. Oke, lanjut. Oke, kita berpindah ke arah timur teman-teman, masih sama di kilometer 131 ya, nggak mungkin kemana-mana. Ya, di sini pun sama ya teman-teman, sudah terpasang semua ini kabel LA-nya ya, ke arah timur sana, ke arah Kastingar 4 atau Depok ya. Dan di ujung sana pun ada portal peralihan ya, interchange Pasir Koja tentunya teman-teman. Ini adalah kondisi dari jalan tol Padalarang Cileunyi teman-teman, ramai sekali. Nah itu, ini adalah portal peralihannya, portal BIM ya. Sana ini kalau pakai drone pemandangannya keren teman-teman. Aduh blur. Alah blur ya teman-teman. Hujan teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.